difference to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Itu tadi penampilan dari adik-adik kita dalam kelompok sirkus hidung merah atau red nose. Sudah banyak orang-orang hebat yang tampil atau bersedia berbagi kisah di Kick Andy. Yang jadi pertanyaan, setelah mereka tampil di Kick Andy, lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Hari ini saya mengundang orang-orang atau tamu saya yang pernah tampil 4-5 tahun yang lalu di acara ini. Mari kita sambut Dan Roberts. Hey, sengaja badut. Dan, terima kasih sudah mau datang. Ya. Dan, asal dari mana nih? Asalnya Amerika. Saya. Asal Amerika. Betul. Amerika bagian mana? Chicago. Oh, bukan Cilincing. Close ya. Dekat sekali. Pindah ke Indonesia cari yang namanya mirip. Mirip ya, dari Chicago ke Cilincing. Baik, Dan, silakan duduk. 5 tahun yang lalu, Dan Roberts pernah tampil di acara ini. Dan di situ dikisahkan seorang anak Amerika yang datang ke Indonesia, sempat pulang ke kampung halaman di Chicago. Chicago. Ya. Ternyata hatinya risau ya. Karena merasa ada sesuatu yang bisa dilakukan di Indonesia untuk menolong anak-anak, terutama di daerah Cilincing. Dan coba cerita apa yang membuat waktu itu seorang Dan Roberts ingin kembali ke Indonesia dan membantu anak-anak di Cilincing. Saya sebenarnya sekolah di sini dulu, SMP, SMA di Jakarta International School. Ketika saya lulus sekolah, kuliah di Chicago, saya ada keinginan balik untuk memberikan sesuatu ke Indonesia. Membuat sesuatu yang bisa membantu Indonesia, mungkin sama seperti Indonesia pernah membantu saya. Umur berapa waktu itu ya? 23. 23 tahun. Kenapa waktu itu merasa perlu membantu anak-anak di Cilincing? Apa yang Dan Roberts rasakan atau lihat waktu itu? Jadi ceritanya sebenarnya yang tahun pertama itu saya balik lagi dengan kelompok namanya Clowns Without Borders atau Badut Tanpa Batas. Kita rencananya tour dunia sebenarnya, dan Indonesia memang itu cuma stop yang pertama. Ketika saya injek tanah di Cilincing, sebenarnya itu hari pertama juga balik ke Indonesia. Saya kenal sama anak-anak di situ, saya lihat keadaannya yang di situ yang sangat tidak baik di sananya, dan saya lihat, tapi walaupun anak-anak itu tinggal di keadaan yang kurang baik, mereka masih semangat, mereka masih senang sebenarnya. Mereka masih punya hati yang besar. Untuk belajar, berkembang, bermain. Tapi cuman tidak ada kesempatan. Jadi saya ngerasa kalau lewat hidung merah ini, lewat belajar sirkus pada saat itu, mereka bisa belajar untuk bermain seperti anak. Right? Because kalau mereka tinggal di situ, nggak tentu mereka bisa melakukan kayak anak kecil. Kadang harus kerja, kadang harus bantu di rumah atau segala-segala. Tapi kalau di hidung merah itu mereka bisa benar-benar 100% jadi anak. Lalu bagaimana reaksi orang tua? Orang tuanya Dan, waktu Dan kembali ke Indonesia dan kemudian bilang mau membantu anak-anak di daerah yang relatif berisiko. Kalau awal-awal si bapak tidak terlalu dukung sebenarnya. Dia dukung yang pertama kali ke sini 3 bulan.
Terus saya bilang mau balik lagi, dia nanya kapan cari kerja yang beneran. Tapi ya dia nggak ngerti sih yang keadaannya kita di sini. Dia kirain cuma datang main. Lama-lama pas saya jelasin ke mereka caranya, apa yang kita lakukan, udah mulai dukung. Terus yang kedua kali saya pulang ke sini, ibu saya pas ngantar ke bandara yang kedua kali, nangis. Saya udah waktu itu udah 7 tahun, 8 tahun gak tinggal di rumah. Gak pernah nyokap saya nangis kalau diantar ke bandara. Tuh, gak pernah apa? Ibu saya. Oh. Ibu. Iya, ibu saya gimana reaksinya? Gak pernah nangis. Terus dia nangis Bombay. Nangis Bombay. Iya, nangis Bombay. Keseringan terus ngobrol sama anak Cilincing. Semenjak mereka datang ke sini untuk lihat sendiri apa yang kita lakukan, sudah sangat dukung sih. Jadi boleh dibilang sejak awal datang untuk membantu anak-anak di Cilincing sampai sekarang udah berapa tahun? 8 tahun. Delapan tahun. Perubahan apa yang Dan Roberts rasakan setelah 8 tahun membantu anak-anak di sana? Perubahan apa yang terlihat? Yang kita lihat kalau di daerah Cilincing termasuk narkoba itu sangat bermasalah dengan anak-anak kecil sampai SD juga pun. Tapi anak-anak Red Nose kita lihat jarang ada yang main di situ. Karena percaya dirinya mereka sudah punya. Jadi mereka tidak cari sesuatu untuk membuat mereka merasa percaya diri karena sudah dapat dari dirinya. Itu salah satunya. Banyak dari anak kita, siswa kita yang sebelumnya tidak sekolah, sekarang sekolah. Banyak yang sudah mulai lulus sebenarnya. Saya dengar juga bahwa ada beberapa anak Cilincing yang sekarang sudah belajar atau sudah bepergian sampai ke luar negeri, ke berbagai negara. Ada banyak sebenarnya. Ya, tapi sebelum sampai di situ, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Masih ingatkah Anda dengan seorang bule berpakaian badut yang pernah tampil di Kick Andy di tahun 2010? Dialah Dan Roberts, seorang profesional di bidang seni pertunjukan sirkus. Dan mengajarkan sirkus pada anak-anak kurang mampu di Cilincing melalui Yayasan Red Nose Foundation yang berdiri sejak tahun 2008 di Jakarta. Pada awalnya, Dan hanya dibantu sang istri Reni Anthony Roberts beserta rekannya Dadi Purwadi dalam menjalankan misi sosialnya di Red Nose Foundation. Setelah dia kembali ke Jakarta setelah lulus kuliah di Chicago, akhirnya dia ngajak saya, Dad, ngajarin anak-anak. Ngajarin apa? Saya kan nggak bisa sirkus. Ngajarin ya kamu bisa main musik, bisa ngajarin gitar, bisa ngajarin bahasa Inggris yang sederhana, yang basic. Saya bilang ya boleh lah, kenapa enggak kan? Saya pikir ya dia aja yang orang luar negeri mau ngajarin, kenapa kita ya? Kenapa saya yang orang Indonesia buat anak-anak Indonesia nggak mau gitu? Saya pikir ah boleh lah, saya coba, dan akhirnya sampai sekarang saya udah full di Red Nose Foundation. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Red Nose Foundation semakin berkembang. Dulu, yayasan ini hanya beroperasi di Cilincing, Jakarta Timur dengan jumlah anak didik sekitar 40 orang. Kini, mereka sudah merambah hingga ke daerah Bintaro dengan 15 orang staf profesional dan 7 orang guru, serta jumlah anak didik yang mencapai lebih dari 300 anak yang bergabung di Red Nose Foundation. Harapan Wawan sih untuk Red Nose, mudah-mudahan lebih banyak anak-anak yang mau ikut daftar Red Nose, biar di lingkungan mereka punya pengalaman baru lagi, biar bisa ikut kayak Wawan gini, seperti Wawan bisa untuk keluar pentas-pentas di mana-mana. Untuk Wawan sendiri sih pengennya mah ini jadi pemain sirkus yang untuk keliling dunia. Habis setelah itu Wawan pengen balik lagi untuk ngajar-ngajar yang lain-lain juga lagi. Kegiatan sosial mereka pun sudah lebih beragam. Tidak hanya mengajarkan sirkus, tapi juga ada kelas baca tulis hitung, program arts and science yang meliputi kegiatan menggambar, melukis, musik, fotografi, memahat, dan lain-lain. Serta ada juga tutoring untuk pelajaran formal seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris.
Kedepannya akan dibangun pusat kegiatan masyarakat di tanah ini, dan juga sudah merancang bangunan yang akan berdiri di lahan ini. Dana didapatkan melalui sumbangan berbagai pihak yang mendukung kegiatan Red Nose Foundation. Rencananya pembangunan akan dimulai pada bulan Oktober tahun ini. Dan bersama tim Red Nose Foundation berharap dapat membantu lebih banyak lagi anak-anak kurang mampu untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Mungkin saya bisa tinggal di negara sendiri, bisa berkarir dengan bidang apa kek dan dengan gaji yang besar. Tapi money is not everything.